Halo semuanya, gimana kabar Anda hari ini? Sekarang saya akan mengajak Anda lagi untuk jalan-jalan. Tapi sebelum itu, welcome to my channel. Hehe. Jalan-jalan kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda beberapa model dan harga tripod. Nah, mungkin nggak terlalu lengkap banget ya, karena saya juga merekamnya nggak banyak-banyak amat. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran Anda yang sedang mencari tripod. Nah, di sini ada harga-harga yang bisa dibilang nggak terlalu mahal, tapi ya bisa dibilang mahal juga bagi yang pas lagi nggak punya duit. Tapi bagi yang lagi punya duit ya mungkin murah-murah aja ya. Bagi saya sih mahal. Kalau tripod yang sedang Anda lihat ini sebenarnya bisa dipakai juga buat kamera. Nah, untuk dudukan HP-nya Anda bisa lepas. Jadi Anda bisa pakai untuk kamera, juga bisa untuk HP. Dan harganya sendiri ini sekitar berapa ini? 599 NT dan ada juga 399 NT. Itu di mata uang Taiwan. Nah, itu ada tulisannya ya, saya udah rupiahkan. Silakan Anda jumlahkan sendiri di rupiahnya. Saya juga kadang males ini menjumlah-jumlahinnya. Ya maklumlah, yang nonton juga enggak sampai akhir. Untuk ukuran tripod sendiri di sini berbagai macam ya, dari yang kecil, sedang sampai yang besar. Tergantung kebutuhan Anda yang mana. Dan silakan untuk harganya sendiri Anda kalikan 4,80. Contoh di situ tertulis harga 100, maka kalikan aja dengan 4,80, maka akan jadi rupiah. Maksudnya harga di rupiahnya. Dan untuk di toko yang saya kunjungi ini sebenarnya ini lengkap banget ya, untuk menjual peralatan apa aja, dari tripod, headset, jam tangan, TV, DVD, alat kebutuhan untuk HP, buku, tas, dompet, mainan, makanan, jajanan, kabel charger, sampai lihatnya muter-muter bikin keluarnya keder. Dan cukup sekian dari saya ya, penyiarnya capek. Silakan Anda lanjutkan nontonnya. Bye-bye, dan jangan lupa jika Anda suka dengan video saya, klik like, dan jika Anda tidak suka dengan video saya, silakan untuk dislike. Assalamualaikum. Loh, ini siapa sih? Hey, Mas. Halo.